Hi guys, welcome back to my channel. So pada hari ini guys, saya mau buat satu vlog guys. Tadi saya baru dari rumah, saya mau pergi di kereta saya. Ada berlaku sesuatu guys. Jom saya tengok apa yang berlaku di kereta saya guys. Tengok nih. Okay. Lepas tu aku mau tahu, saya masuk, saya pergi tengok kereta kan. Saya pergi kereta dia ada calar guys. Kita tengok sini ya. Ah, ni calar dia guys. Tadi, aduh, nampak tu guys, dia ada calar. Lepas tu ni cermin saya. Cermin saya ni kena calar guys. Kalau tengok sini dia kena kikis. Ada budak-budak nakal kikis lah tu, tengok lah. Dia kikis guys ni, habis guys, saya punya cermin dengan ni. Cermin tadi pun actually saya tutup tau, tapi dia terbuka macam ni. Pun pelik. Okay. Oh, tadi saya pergi sini kereta, saya tengok sudah calar macam tu guys. Aduh, saya pun hairan kenapa. Aduh, sekarang saya mau pergi di apa, pergi Maidin mau beli barang dulu guys. Oke, ikuti kenapa dia tidak PR nya, kenapa dia di force. Ikuti perjalanan vlog saya pada hari ini guys. Oke, jom jalan. Hai guys, akhirnya kami sudah sampai di Ion guys. Saya tidak pergi terjadi di Maidin. Saya pergi di apa sajalah sini, Ion Big guys. So saya mau pergi beli barang-barang makanan di rumah sebab di rumah sudah habis guys makanan. Mau pergi beli dulu. Oke, okay? Jom kita keluar. Macam haus pula saya guys. Tapi kena pakai mask dulu ah. Sekarang hari ini saya pakai mask double guys, double layer. Nih. Dua guys. Oke, jom kita keluar. Kita keluar dulu ya. Guys, okay, guys, dia kena beratur guys hari ini. Tengok ni apa yang saya beli guys. Ayam, ada santan. Okay, ada santan, lalu tu ada susu coklat, ada kangkung, ada apple guys. Okay guys, kita sudah buat bayaran guys di safe counter guys. Okay, inilah jumlah dia, RM51. Kita guna yang pelayan diri je punya counter. Bubu sini. Okay. Hai guys, akhirnya kami sudah siap. Apa nama dia? Sudah siap beli barang di Maidin. Barang-barang kami dia telah di belakang guys. Itu dia. Eh, Maidin pula. Ion, sorry. Ion sudah siap. So sekarang berangkat mau balik ke rumah guys. Penat sudah. Cukuplah untuk hari ini saja. Oke, okay, jom balik. Hai guys, akhirnya saya sudah sampai di rumah guys. Saya sampai sudah. Daripada pergi lemak terang, daripada pergi beli barang tadi guys. Agak panas guys di luar. Tadi sebab saya keluar waktu tengah hari dan sebenarnya tidak pun
tidak apapun ya sih mau kasih tahu dengan kamu, cuma just buat vlog saja apa yang saya buat pada hari ini sebab mau pergi cari bekal makanan kan. Makanan pun sudah habis di rumah, itu sajalah kan. Alright guys, mungkin tidak apapun dalam video saya ini. Oke, apapun terima kasih karena anda menonton video saya sampai habis. Kena jangan lupa like, comment dan share. Bye.